Halo guys, balik lagi sama Caca. Ikutin pra MPLS Caca hari ini. Jadi ini tuh kita menuju lapangan sekitar jam 6 karena kita mau briefing dulu di lapangan bersama teman-teman Caca yang lain. Ini Nadira lagi megang kamera, terus ada Caca di video ini, lucu banget kan? Sorry, suara Caca lagi serak karena Caca lagi sakit batuk. Ada Diva. Kita apa ya? Kita backstage. Ya, kesian banget. Di belakang ini. Di belakang. Ini buat lingkaran, terus kita briefing dulu sebentar. 1, 2, 3. OSIS Madang! Selalu sukses! OSIS selalu sukses! Ini Caca kok WC dulu sebentar sama Nadira. Ini keluar ada kucing, terus ini adik kelas sudah pada datang juga. Mereka udah pakai baju olahraga sesuai SMP mereka. Ini kita naik ke aula, terus ini di sini kita ada games, ada materi OSIS, ada materi MPK. Pokoknya banyak kegiatan di sini. Terus ini juga ada perkenalan korlap. Waktunya kita evaluasi pra-MPLS. Ini sebenarnya santai banget karena masih pra-MPLS. Dan setelah itu kita lanjut langsung pulang. Tapi kita makan dulu di Chelbu Cross di belakang Semada. Ini Caca cuma numpang makan, terus kita langsung lanjut pulang. Jadi sebelum mandi, Caca menggunakan dua produk dari Bright Tea, yaitu Glowing Underarm sama Bright Tea Underarm yang Scrub. Dengan kandungan scrub alami, jadi bisa ngebantu ngangkat sel kulit mati, menjaga kesehatan kulit Katie, jadi ngebuat kulit Katie kalian lebih bersih, lebih tampak cerah, dan lebih lembut. Yang paling gampang itu cara pemakaiannya, tinggal kalian usap secara perlahan, dan tinggal kalian gunain 2 kali dalam seminggu. Nah, nggak lupa juga sekalian dipakai glowing underarmnya dengan kandungan vitamin E, vitamin C, glutation, dan niacinamide. Cara pemakaiannya juga gampang, tinggal kalian oles, dan dia bakal lebih nyerahin kulit Katie kalian.